Terima kasih Pak Dirut. Kan tadi sedikit saya agak ini juga, agak bingung juga. Tadi Pak Dirut bilang blast furnace dihentikan karena rugi, betul nggak? Kan alasan ini itu kan, terus minta pendapat dari Jamdatun atau nggak tahu kasusnya ini di Jamintel atau di Jampitsus. Saya bekas Komisi 3, jadi saya paham, Pak. Di Jampitsus. Oke, ntar kita tanya Pak Febri di sana. Jadi pertama adalah tadi bilang dihentikan, kan? Tapi ada yang unik nih. Ini udah kayak dagelan aja ini pagi-pagi. Pak Dirut bilang untung. Udah jelas-jelas bahwa blast furnace ini salah satu sudah beroperasi, diakuin di sini sejak 11 Juli 2019, kan? Sebentar dulu Pak Dirut, kan? Jadi diakuin sudah beroperasi. Dan ada semangat seperti semangat presiden kita bahwa ingin memperkuat produksi baja dalam negeri. Yang saya unik ini gimana pabrik untuk blast furnace ini dihentikan tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri. Kan? Ini jangan maling teriak maling gitu lah. Jangan kita ikut bermain pura-pura enggak ikut bermain. Kan? Maksudnya maling gimana, Pak? Lah, kita dalam artian Anda menyatakan bahwa ini ingin memperkuat. Tapi di satu sisi Anda ingin hentikan. Kan? Jadi kita ini mana semangat untuk memperkuatnya? Kan? Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu salah satu anggota Anda. Namanya Kimin Tanoto. Sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan sebagai ketua IIC ya. Anda tolong ini dulu lah. Hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda gak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda gak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik. Kalau memang harus keluar, kita keluar. Pimpinan, keluar. Untuk ya. Menjaga marwah, kita punya sidang ini. Kalau beliau sudah nantangin itu, ya keluar aja. Anda keluar. Jangan ya. Sampai pimpinan kita yang malu. Keluar. Anda sudah kontem parlemen. Ini, saya minta maaf. Anda merasa hebat. Tidak, tidak. Sudah pimpinan, saya pikir dihentikan saja. Ini udah nantangin ruangan ini yang ditantang sama dia. Tidak ada maksud kami menantang. Tadi Bapak kan bilang sendiri ada teknis persidangan. Tata percacara itu harus ditengerin dulu, kan? Baru menjawab. Dan Anda itu. Sudah menjawab bahwa Anda ingin keluar. Silakan keluar. Iya. Setuju, dikeluarkan aja. Saya menghormati sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan aja. Saya mengusulkan kalau boleh ditunda untuk kapan lagi, dan silakan pimpinan mengambil kesimpulan apa untuk baik seperti ini. Terima kasih. Silakan PT Krakatau Steel untuk keluar dari rapat ini biar kita rapat dengan Dirjen Ilmatik.